Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sihatnya kepada semua followers kita di FBPS Community Generative. Hai semua, okey, korang macam mana sihat ke? Hopefully korang semua sihat. Saya Alhamdulillah sihat, semuanya sihatlah. Korang bersama dengan saya, Julin. So, hari ini kita bersama dengan Dr. Fine dan semuanya dalam segmen Love Your Dentist. So, untuk hari ini ataupun untuk last kali ini, Dr. Fine ada patient nak buat apa ni, ambil asuhan diri palsu. So, jom kita tengok macam mana prosedur dia. So, untuk siapa yang dah join live ini, korang boleh like dulu, comment and share dulu live ini. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh terus tanya je dekat ruangan komen tu. Kalau belum follow kita, korang boleh follow dulu. Okay, so, jom kita tengok apa yang Dr. Isang tengah buat, okay? Okay, so nampaknya Dr. Isang akan buat cucian gigi dahulu ataupun nak scaling dululah. Nak make sure dalam gigi dalam keadaan yang bersih sebelum kita nak ambil asuhan untuk kita teruskan dengan rawatan gigi palsu lah. Okay, jom kita tengok. Hai, Doktor. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sihat, Doktor? Haa, sihat dan selamat tengah hari. Ya, betul. Okay. Hari. Pagi lagi, Doktor. Okay, so hari ni kita ada case. Patient buat extraction about 1 month ago lah. So hari ni datang untuk ambil asuhan gigi palsu. Okey, so bila kita tengok, memang kita nampak gusi dah kecut lah. Lepas tu dia punya apa, ridge formation pun dah ada. Itu okay. Adalah bekas cabutan lah, Doktor. Yes, dia bekas cabutan. Kalau macam tu gusi dah kecut ni, Doktor. Gusi dah kecut. Sebab kita dah nampak opening wound tu dah tutup lah. Selain tu ada calculus kat tepi-tepi ni. Itu yang saya buat cucian lah. Before kita ambil asuhan. So bila dia buat di palsu tu, boleh buat dengan tepat lah. Okay, so now Dr. Isan tengah proses untuk nak buat cuci gigi lah, nak buang karang-karang gigi yang ada tu. Biasanya ambil masa berapa lama, Doktor, untuk tunggu gusi tu kecil? So biasanya dia bergantung pada orangnya lah, dengan lokasinya. Kalau gigi geraham biasanya mengambil lebih daripada 6 minggu lah. Tapi untuk gigi depan biasanya dalam 3 ke 4 minggu dah. Kenapa gigi geraham lebih lama ambil masa, Doktor? Sebab dia punya akar lebih besar, lebih tebal lah. So maknanya lubang luka tu lebih besar. Lebih besar dan lebih dalam lah. So mengambil masa yang agak lama sikit berbanding dengan sikit kalau gigi depan ni. Faham? Okey. So kenapa tujuan kita cuci sebelum ambil acuan? Sebab bila gigi palsu dibina, dia kena perlu permukaan gigi yang detail lah. So even kalau ada calculus kat permukaan gigi, dia akan apa kita panggil, distort. Dia akan merosakkan acuan tu. Sebab tu sebelum kita nak ambil acuan, kita kena cuci dulu lah. Okey, ini bukan untuk semua case, certain case sajalah. Sebab patient nak proceed dengan flexible denture. Okey, kita komen. So dah settle buang-buang karang gigi tu, doktor akan proceed dengan ambil acuan lah. So macam doktor kata, patient pilih flexible, jenis flexible lah. So flexible ni memang sangat best, sangat selesa. Dah lentur. Sangat lembut lah berbanding dengan plastik yang mana keras. So sesuai untuk gigi yang segmental lah. Doktor, penting nak ambil acuan ni. Kalau memang tak, kita tak boleh skip proses untuk ambil acuan ni lah. Okey, acuan ni sebenarnya penting sangat. Okey, sebab tu tak ada orang boleh share gigi palsu lah. Betul. Okey, sebab even kalau yelah, ada orang kata romantik lah, share-share kan. Tapi mana romantik lah? Tapi untuk gigi palsu sebenarnya tak boleh. Sebab dia custom made. Setiap orang permukaan gigi dia lain-lain. Okay, so jom kita tengok kita punya nurse nak mixkan alginate ni. Acuan tu lah yang kita nak
tekapkan pada mulut patient. Actually, barang masa kita tekap gigi patient and then kita akan hantar pada lab lah. And lab akan buat gigi palsu tu berdasarkan acuan yang kita bagi tu lah, yang kita ambil. Lepas tu nanti akan dapat balik. Bila dah dapat tu nanti kita akan ada proses untuk try pula. Dekat proses try ni penting juga sebab nak tengok sama ada flex ke tak, ataupun longgar sikit ke, ataupun colour gigi tak cantik ke apa ke. Time tu you all boleh maklumkan pada doktor lah, and then kita akan bagi tahu dekat lab before kita proceed terus untuk pasang. So macam ni lah. Apa beza warna? Ada yang kecil sikit lah warna hijau. Tak, dua-dua enam. Yang ni bagi tujuh and lima. Bawah. Okay, so dia ada dua warna. Satu untuk yang belah atas, satu yang untuk belah bawah. Itu kita tengoklah macam mana nurse kita korang kata nurse kita mix scan benda ni. Tapi sebelum tu diorang tengah cari dulu tempat acuan tu. Boleh. Tempat acuan di situ. Boleh. Bawah. Bawah. Okay. Kita tengok dulu. Kalau nak buat yang tempat yang nak warna gigi palsu, yang tempat yang nak pasang gigi palsu tu akan warna purple lah. Untuk yang belah atas ni nanti warna hijau. Habis kalau atas bawah dia buat dua purple lah. Faham. Masukkan dekat dalam bekas acuan tu and then kita akan tekapkan lah pada mulut patient. So kena tunggu beberapa minit. Kalau korang boleh tengok ni dia cair kan, macam lembek-lembek gitu kan, cair lembek-lembek gitu. Tapi nanti lepas keluar dari mulut patient dia akan jadi keras lah. Tu magic je, tak adalah, bukanlah magic, okay. Tapi memang dia di situ macam tu lah. Okay, so penting kita nak rekod dia punya border lah. So bila border, kita kena make sure kita dapat semua tekapan tu dengan baik. So lepas kita letak, kita kena masaj dia punya ni bibir, so dia dapat tekapan yang baik. Dapat tekapan yang apa orang kata yang tepat dan yang betul sekali lah. Okay, so memang masa ambil tekapan ni mungkin ada comot sikit lah. Itu bergantung pada kes lah. Tapi tak apa, jangan risau. Comotnya kejap saja. So bila dah keras, senang saja nak buang dia lah. So acuan ni memang kita kena tunggu untuk beberapa ni lah, sebab kita nak make sure dia tepat, tak nak ada sesilap pun, sebab nanti dia akan beri efek pada gigi palsu tu kan. Betul tak, doktor? Yes, betul. Kan nanti sampai ter, apa orang kata, terbesar ke apa ke, tak ngam ke. Sebab tu pentingnya ada apa kita panggil lawatan percubaan. Maknanya kita akan buat try-in dulu. So anything, kalau longgar ke ataupun susunan tak cantik ke kan, kena beritahu. Tak selesa ke sebab impression kurang baik ke, dan kita kena ambil lagi sekali. Okay. So kita ada soalan dari Yatiti nak tanya, kalau nak buat gigi yang hitam kerana jatuh satu je kat depan, kos berapa ia tu kena syabur dulu ke tak? Okay, untuk soalan dari Cik Yatiti, saya suka soalan tu. Okay. Untuk masalah gigi hitam kerana jatuh kan. So ni dia kerana kemalangan. So kalau macam tu sebenarnya tak perlu cabut pun. Kalau masih boleh diselamatkan, masalah gigi macam tu, kalau boleh diselamatkan, biasanya doktor akan proceed untuk buat rawatan akar. Tapi kalau misalnya kata memang doktor check memang tak boleh diselamatkan, memang option dia ialah cabut. So doktor akan proceed untuk cabut lah. Tapi kalau nak tahu berkenaan dengan harga, nanti tim kita akan DM. Nanti boleh share DM lah, ataupun boleh terus WhatsApp kita dekat pin komen yang ada tu. Okay, thank you untuk soalan tu. Alright, so next kita nak kita nak mixkan untuk acuan gigi yang bawah pula. Atas. Lupa tadi bawah.
Oh, iya ke? Okey, so korang tengok ni tadi warna purple lah. Ni mesti purple ke purple lah kan. Purple lah juga. Okey, buka. Waalaikumsalam Tok Uban. Nak tahu harga nak buat gigi palsu kan? Okey, kalau yang istimewanya kat klinik Happy ni, kita ada banyak tau jenis gigi palsu. Kalau nak tahu jenis-jenis gigi palsu yang ada dan berserta dengan harga, nanti tim kita akan DM lah. Nanti boleh check DM. Eh, yang on lah ada betul korang ni jauh. Tadi warna apa? Purple. Purple cari-cari sikit. Okay, so and then Ashwin ni nanti kita akan hantar kepada lab lah. And then lab akan buat gigi palsu tu berdasarkan acuan yang kita bagi. Betul tak, doktor? Betul. Okay. Sebab tu acuan ni sangat penting pada antara hubungan antara klinikal dengan lab lah. Betul. So lab dia dapat, makmal dia dapat gigi je. Dia tak tahu apa muka patient macam mana. So sebab tu penting try in. Sebab dia berhubung dengan kita melalui tekapan kerja lah. Okay. Okay, kat sini acuan semua dipor dengan batu lah lepas selesai. Faham? Okey. Saya tengok. Okey. Dah siap dah kejadian untuk yang belah atas punya. Okay. So inilah yang akan kita hantar okay, kepada lab. Kumur. Boleh kumur dulu kan? Okey, okay. Next. Next kita akan ambil bite lah. Bite ataupun gigitan. Okey, so seperti yang saya cakap tadi, makmal dia tahu cuma mulut saja. Sebab tu gigitan pun kita kena beritahu, inform diorang macam mana lah. So ni proses untuk nak ambil gigitan pula, baik gigitan. Sana. Okay, gigit terkuat hati. Okay, buka. Okay. Ini gigitan. So ini gigitan gigi patient lah yang dah kita ni. Dan kita nak kumpul dulu boleh tak? Tahu kepada makmal. Okay. Ini ada tu. Next. Okay, kalau korang tahu cuba tekan ni apa. So ini adalah shade lah, shade warna gigi. So setiap orang shade yang berlainan. So untuk gigi palsu ke bridge ke crown ke, memang kita akan bagi korang pilihan untuk pilih sendiri warna shade lah yang bersesuaian dengan gigi asli kita. Okay, tak boleh, boleh jauh beza tu sangat lah. Bukan tak boleh sebab nanti dia akan kelihatan macam pelik lah. Okay, so sekarang kita nak pilih colour. So colour ni jangan putih sangat, jangan kuning sangat. Dia kena ikut colour gigi sebelah lah. Okay, so saya ada dua pilihan untuk puan. So satu yang memang putih ni. Putih sangat kan. Ataupun yang ni kuning sikit tapi still putih. Dia okay, so selepas pemilihan warna shade ni, lepas tu dah habislah, dah siap kan? Kita tak post untuk hantar kepada lab. Okay. So thank you guys yang join live ini. Tapi yang komen nanti untuk berkenaan dengan harga dan dulu, sebagainya, boleh share DM nanti tim kita akan PM. Okay. Thank you siapa yang komen, yang share live ini juga. Ada thank you so lagi much. Thank you juga pada Dirty Fun untuk perkongsian kita hari ini. Kita jumpa lagi untuk next live. Biasanya 7 hari, tapi sebab ada logistik kan dengan makmal.